Ali Ramal masuk penjara dan Iskarista sumpahi Hart Kumai, dia yang bakal metong. Dennis Karista diramal bakal masuk penjara di tahun 2023. Ramalan tersebut disampaikan Hart Kumai saat tampil di podcast Dennis Sumarga alias Densu. Melalui Instagram story, Dennis Karista menanggapi ramalan tersebut atas permintaan netizen. Seperti biasa, Dennis Karista bereaksi santai dan cenderung cuek. Namanya juga ramalan. Kalau menurut gue, yang bisa tahu masa depan cuma Tuhan. Ramal sama firasat beda, ujar Dennis Karista pada Kamis 5 Januari 2023 lalu. Bukan Dennis Karista namanya apabila perkataannya tidak pedas. Masih dengan nada yang santai, Dennis menyumpahi Hart Kumai bernasib sama dengan beberapa tamu Dennis Sumargo. Kalau gue juga bisa kalau asal ngomong. Jangan-jangan itu dia yang bakal metong. Kan di podcastnya Kak Densu banyak yang metong, sindir Dennis Karista. Metong diketahui merupakan plesetan dari kata mati. Kata tersebut juga berkaitan dengan mitos kematian para tamu seusai menghadiri podcast Dennis Sumargo. Beberapa artis yang meninggal dunia sehingga menyebabkan tersebarnya rumor tersebut adalah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Laura Anna, Mbak Yu, hingga putra sulung Ridwan Kamil. Itu contohnya kalau gue sok-sokan bisa ngeramal. Kalau gue gak percaya orang bisa lihat masa depan, yang gue percaya tabur tuai, pungkas Dennis Karista. Sebelumnya Dennis Karista juga membantah ramalan Hart Kumai yang menyebutkan Regi Datau dan Ayu Dewi akan berpisah. Padahal Dennis sendiri yang menyebarkan huru-hara dengan menyatakan dirinya pernah menjadi selingkuhan dari Regi Datau.